nanti pateng celetrek. Awas, awas, awas. Aduh, sampai kenapa set? Ada merek ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda Indonesia. Oke sahabat tani, di video kali ini kita akan berbagi tentang kita akan belajar memupuk dalam budidaya cabai rawit. Di sini kita petik hijau, cabai rawit hijau. Di sini kita bersama mahasiswa pertanian Kampus Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong yang merupakan kampus vokasi terbaik saat ini di Kabupaten Rejang Lebong. Kita sedang bersama mahasiswa. Di sini kita sedang praktikum pemupukan cabai, dan nanti kita akan juga bertanya-tanya kepada teknisi, yaitu teknisi praktikum dari jurusan hortikultura. Oke sahabat tani, bagaimana kelanjutannya? Bagi sahabat tani yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan ketika kita memberikan video-video terbaru tentang tanaman kita di kebun. Oke sahabat tani, lanjut. Oke sahabat tani, kita sedang bersama mahasiswa dari jurusan budidaya tanaman hortikultura Kampus Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Ini, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah para mahasiswa, para cewek-cewek ya. Jadi bagi yang laki-laki kalau masih malu untuk jadi petani, malu nih sama mbak-mbaknya. Kita akan tanya sama teknisi, sama ini teknisi lawas ya, dari saya masih kuliah. Halo Pak Edi. Halo. Kita sedang apa kegiatan kita Pak Edi? Sedang ini anak-anak hari ini mereka ada rapat. Rapat apa Nara? Literasi. Jadi mereka ngelihat cabenya agak lumayan bagus. Jadi mereka berinisiatif untuk memupuknya kembali agar lebih baik lagi. Emang cabenya bagus ya Pak ya? Ini lumayan. Lokal kemarin ya Pak ya? Iya lokal. Cabai rawit hijau. Oke, kita bisa lihat untuk cara pemupukannya Pak, gimana Pak? Boleh, silakan. Habis ya? Habis. Ininya. Coba diisi air lagi, diisi air lagi. Kita ini lagi. Kita buat larutannya lagi. Oke, jadi sembari untuk menunggu mahasiswa untuk menyiapkan pemupukan, kita akan tanya-tanya ke mahasiswa. Oke, siapa? Tuh. Oke. Siapa? Mbak. Yang ini, halo. Mau tanya dong Mbak, apa alasannya kok mau ngambil jurusan pertanian? Padahal kan mbak-mbaknya ini cantik-cantik, nggak takut kotor apa? Nggak dong. Jadi apa alasannya kok ngambil jurusan pertanian? Karena pertanian itu lebih berkembang, lebih dikenal orang, jangan hanya tahu produksi jadi aja. Ya. Jadi setelah misalnya nanti sudah tamat ini kan Mbak ya, kan mbak-mbaknya ini jurusan pertanian. Jadi untuk kedepannya bagaimana? Apa mau jadi petani? Kan sekarang kan lagi ini kan, lagi digiatkan untuk para generasi petani milenial. Mungkin mbak-mbaknya di sini berniat untuk menjadi petani milenial. Apalagi tentang petani-petani yang modern gitu. Yang mbaknya ini banyak ini orangnya. Jadi cantik ya. Iya, sangat berminat ya untuk ini pertanian. Untuk kedepannya kan bisa memajukan pertanian. Loh, memajukan produksi apa? Ya bertani gitu. Apakah sebelumnya sudah pernah bertani mbak-mbaknya? Belum. Apa baru di bangku kuliah inilah? Iya, udah ini sebelumnya. Sudah ya, mbaknya sudah. Oke, kita kali ini melakukan pemupukan ya, Mbak ya? Iya. Pupuk yang kita pakai apa, Mbak? Sekarang. Mana Mbak? Nah, ini. Oh, kita lakukan dengan pengocoran ya Mbak ya? Airnya. Oke sahabat tani, sembari menunggu untuk proses penggunaan pemupukan, kita lihat-lihat lagi. Ini lokasi Kampus Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong berada di Kelurahan Simpang Nangka, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
Oke sahabat tani, ini adalah cabai lokal praktikum dari mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong jurusan Budidaya Tanaman Hortikultura. Ini cabai rawit sudah mulai bunga ya. Ini varietas lokal. Jadi sudah lumayan ya untuk apa ya, para petani pemula ya yang masih belajar. Jadi kita patut bangga pada para mahasiswa untuk menjadi generasi penerus. Memang nggak lebar sih untuk praktikum. Jadi setidaknya setelah tamat dari bangku kuliah, mereka sudah mengetahui tentang teknik-teknik penanaman atau budidaya tanaman hortikultura. Oke. Emang dosis? Pak, berapa kali, Pak? Dosisnya taruh 2 gelas itu ya. Tadi banyak nih. Oh. Kesempatan ini adalah proses pengadukan dari mahasiswa untuk pencampuran pupuk. Awas nanti pateng celetrek. Awas, awas. Nggak panas tangannya, Mbak? Dingin. Lihat ke sini. Jadi biar diperhatiin. Sama yang itu enggak. Untuk air berapa liter itu? Ya Mbak, airnya untuk 1 ember itu tadi dosisnya berapa kira-kira? Pupuknya tadi diberi berapa? 2 gelas ya? 2 gelas. Berarti sekitar enggak nanti. Udah larut belum? Oke sahabat tani, pupuknya sudah larut. Kita akan ikut bersama mahasiswa, para mbak-mbak cantiknya. Kita mau lihat bagaimana untuk aplikasi pemupukan pada tanaman cabai rawit. Kira-kira umur berapa ini, Mbak? Untuk perbatangnya seberapa ngasihnya, Mbak? 1 gelas ya? 1 gelas. Oke, sahabat tani. Ini cabai organik ya, Pak kita, Pak ya? Iya. Tidak menggunakan penyemprotan bahannya untuk insektisida, belum pernah ya, Pak? Insektisida kimia ya, Pak ya? Belum. Ini cuma pemupukannya semi organik. Semi organik ya. Iya. Jadi ketika kita nanti untuk penjualan, kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi ya, Pak ya, karena iya, kita tidak menggunakan insektisida kimia ya, Pak ya? Iya. Pemupukannya aja yang semi organik, jadi masih ada kita pakai kimia sedikit. Ini berapa bulan kira-kira, Pak, umurnya, Pak? 2,5 bulan. 2,5 bulan? Iya. Sudah mulai berbunga ya, Pak? Iya. Mulai putih-putihnya udah mulai. Dan seperti ini.
Kampus. Bukan tuh makanan gitu. Oke, sahabat tani, sebentar lagi selesai untuk melakukan pemupukan. 50.000. Oke sahabat tani, mereka kembali lagi ke kelas. Ini adalah kampus Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Ya, terima kasih.